Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min say'ati a'malina Mayyadillah falamadhilalahum yutlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya wa la rasuluh ba'dah amma ba'd Ayat wa talibat Kaifah halukunna al-an Kaifah Alhamdulillah ana bi wa afiyah. Daring lagi kita ya. Ya, alhamdulillah ana yang sabar-sabar ya. Fasbir sabaran jamilah yang sabar. Dah, ini memang keadaan saat ini yang Allah tetapkan sama kita ya. kemudian negara menetapkan untuk daring lagi bagi anak-anak sekolah. Ya udah, daring lagi ya. Yang penting, kita apa sebagai rakyat, ya, taat, iya, sami'ana, Nah, kita dengar dan kita taat, dan nggak boleh berkeluh kesah, ya, karena setiap yang ditetapkan, insya Allah, ada maslahatnya. ada risk ini mana? Mau materinya mana? Udah. Ini, ini saja, ini saja. Oh gitu. Oh iya ya. Nah. Oke, kita masuk ke pelajaran 13. Pelajaran ke-13. Halaman as -sofha

tentang isim dan pembagiannya. Sekarang pasal kedua tentang fiil. Ya. Pasal tentang fiil. Iya. Hmm. <tuh> 'Ajibatu lil mutakabbiril fakhuri ya saya heran dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri alladzika nabil amsi nutfatun ya yang dulunya dia hanyalah setetes mani ya setetes mani <tuh> wa huwa gadan jifatun dan besok setelah dia berupa tesmani, dia kemudian Allah hidupkan dan kemudian dia akan menjadi jifatun menjadi bangkai ya menjadi bangkai kemudian wa ajibtu kullal ajabi liman syakka fillah wa huwa yara khalqahu dan aku juga heran ya sangat heran liman syakafillah kepada orang yang meragukan akan adanya Allah wahwaiyarohulkoh sedangkan dia melihat ciptaan ciptaan Allah <tik> wa ajib liman angkaran nashatal ukhra yaran nashatal ula dan saya sangat-sangat heran kepada orang yang mengingkari akan kebangkitan di hari akhir padahal dia melihat ya melihat penciptaan yang pertama wa ajibtu kullal ajabi liman amila lidaril fana wa taraka wa taraka amala lidaril baqa' ya lima fana dan saya sungguh sangat heran dan saya sangat heran kepada orang yang bekerja untuk darul fana darul fana itu artinya dunia ya untuk dunianya dan meninggalkan amalan untuk akhiratnya darul bako ya darul yang kekal tempat yang kekal atau akhirat ya padahal tujuan Allah menciptakan dia ya tujuan Allah menciptakan dia bekerja di dunia untuk beramal di akhirat ya tapi gara-gara nyari dunia kerja pagi siang sore malam lupa dia dengan akhiratnya lupa dia baca Quran lupa dia sholat lupa dia dengan amalan-amalan lain gara-gara cari dunia udah cari dunia capek udah capek disuruh sholat malas ya kan Padahal Allah ciptakan dia di dunia, di dunia untuk kerja di dunia, tapi tujuannya untuk akhirat ya tujuannya untuk kehidupan dia di akhirat jadi dia kerja di dunia dapat dunia digunakan untuk akhirat kerja cari makan setelah dapat makanan badannya sehat badannya itu digunakan untuk mentaati perintah Allah apa aja perintah Allah ya sholat ya menutup aurat ya berbakti sama orang tua ya disuruh belajar nah ya tapi karena sibuk dengan dunia tadi sibuk dengan HP terakhir lupa belajar lanjut ad-dibajah ba'da lintihai minal faslil awwali setelah kita menyelesaikan fasal yang pertama alladhi tagdammana syarahan anil ismi wa ba'di aqsamihi ya, yang mana pasal awal itu menjelaskan tentang isim dan beberapa pembagiannya yaftaridu binasyuru'a fil faslithani ya. Maka kita akan menetapkan untuk dan pada fasal kedua ini mulai untuk al mukhasisulil hadithi anil fi'li ya. Kita spesialis kita khususkan untuk menjelaskan tentang fi'il. Tentang fi'il terus wa tentang tanda-tanda fi'il wa ba'di aqsamihi dan tentang beberapa pembagian fi'il. Ya, kalau di pasal pertama kemarin tentang isim, pembagiannya, ciri-cirinya. Sekarang di pasal kedua kita akan membahas tentang fiil, tanda-tandanya dan ciri-cirinya ciri dan pembagiannya. Wa qad marra ma'na fi tamhidi anna huwa al-kalimatul lati tadullu ala ma'na fi nafsiha. Ya, sudah kita lalui ya sebelumnya di awal kemarin penjelasan tentang fiil. Apa definisi fiil? Kullu huwa al-kalimatul lati tadullu ala ma'nafi nafsiha, ya. Kata yang menunjukkan makna untuk dirinya sendiri. Wa takunu muqtarinatun bi ahadil azminatis salasah, ya. Dan diiringi ya dengan salah salah satu dari tiga waktu ya kata yang menjelaskan tentang makna untuk makna sendiri untuk dirinya sendiri yang di yang di yang berkaitan dengan waktu ya al maldi al hal wal istiqbal waktu yang lampau waktu sekarang atau waktu akan datang walitamyizil fi'li anil ismi wal harfi dan untuk membedakan antara fi'il ya dan huruf fi'il isim dan huruf nadzkurul alamatal alamatil mukhtasati bil mukhtasata bil fi'li ya dan untuk membedakan antara fi'il isim, fi isim dan huruf kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri khusus dari fi'il ya ciri-ciri khusus dari fi'il ya nazkurul alamatil muhtasota bil fi'li awalan yang pertama ciri-ciri yang pertama ya tanda yang pertama satu annal fi'la yaqbalu dukhula qad alaihi bahwasanya fi'il itu menerima masuknya kode ya qad fi'il bisa diawali dengan qad ya kata kode Kode aflahal mu'minun nah berarti aflahnya itu adalah fi'il lanjut fa iza kana amamanal alfadut taliyah ya bila di hadapan kita ada kata-kata berikut ya usolli kemudian almanzilu fi terus ala diharokati ya kak jangan lupa diharokati pakai pensil tapi yang mengharokatinya ya pakai pensil darosta kemudian al hadi kotu wa idha hawalna idha kalimati qad ala hadihil asma' Fanajidu anna dhalika muta'adzirun illa bin nisbati li kalimataini faqat ya. Nah. Kalau kita lihat kata-kata ini Usolli al-manzil ya. Apa kak? Fi ala kemudian darosta sama al -hadiko. Yang mana? Nomor, dari nomor satu ini ya Ya Awalan ini dari ala hadhil asma ala, hadihil, ala oh ini ala hadhil asma hmm. ala hadhil asma'i fanajidu anna dzalika muta'dzirun illa binisbati li kalimataini fakata artinya bila kita bila kita melihat ya kata-kata di depan kita berikut contoh katanya apa nih usolli kemudian almanzilu fi ala darasta alhadiqatu wa idha hawalna bila kita mencoba untuk memasukkan kata Kod ya kata kode pada kata pada isim-isim ini ya fanajidu maka kita akan mendapati anna zalika bahwasanya isim isim tersebut tidak bisa di terhalang ya terhalang atau tidak bisa dimasuki kod kecuali illa kecuali binis batili kalimatain kecuali hanya dua kalimat saja apa dua kalimat itu wahuma katali ya dua kata tersebut katali sebagai berikut apa dia kod usolli Qad darosta. Nah, ya. Berarti usoli dari kata-kata ini tadi di atas usoli manzil fi ala darosta al hanya dua kata usoli dan darosta itu yang dimasuki kode Berarti dua kata itulah yang disebut dengan fi'il Ya, hanya dua kata itu yang disebut dengan fi'il Wa min tiju nastantiju أن الأفعال الموجودة في النماذج في النماذج السابقة محصورة في كلمتين فقط يا وهكذا فإن كل كلمة دخلت عليها قد فهي فعل. artinya wa min zalika nastan tiju nah dari hal yang demikian itu nastan tiju kita ambil kesimpulan annal af'alal mawujudata finna madri sabiqoh bahwasanya fi'il fi'il yang ada pada contoh sebelumnya mahsuratun ya hanya terbatas fi kalimat ini fakot pada dua kata saja ya wahakaza fa inna kulla kalimatin dakhalat sa'alaiha qad fa hiya fi'lun ya begitulah ya setiap kata yang bisa dimasuki oleh qad maka dia disebut dengan fi'il ya jadi ciri-ciri yang pertama dari fi'il itu adalah bisa dimasuki oleh qad ya kata qad ciri-ciri yang kedua. Yang kedua, annahu yaqbalu dukhul sin alaihi. Ya, annahu yaqbalu dukhul sin alaihi. Bisa dimasuki oleh sin. Huruf sin. Misal contoh, sa'adaru su. Saya akan belajar. sausolli. Saya akan sholat Sa'anamu Saya akan tidur Walakin Hawil Antu sin Alal ismi awil harfi Ya fatajidu Anna zalika Ghairu mumkin Akan tetapi Walakin Akan tetapi Hawil Cobalah Antu dekhila Kamu memasukkan Sin ala isim wal awil harfi ya pada isim dan huruf fatajid fatajidu an dzalik mumkin maka kamu akan mendapati bahwasannya hal itu tidak mungkin ya enggak mungkin kita memasukkan sin pada isim dan huruf ya pada isim dan huruf lanjut wa ba'da muhawalati idkholisin alal fi'li dan setelah mencoba untuk memasukkan sin pada fi'il wa qubu wa qubulil fi'li dan penerimaan fi'il pada untuk sin fal nuhawil idkhol fal nuhawil idkhol sin ala ba'dil asma'i wal huruf ya maka Coba kita masukkan sin pada sebagian isim dan huruf wal nujarib dalika ala hadhil ayinah dan mencoba itu pada kata-kata berikut ya pada model-model berikut al manzilu ala al kitabu fi fahal yumkin idhalusin ala hadhil alfat maka apakah mungkin bisa memasukkan sin pada kata-kata ini? Ya, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin kita bisa masukkan sin pada isim dan huruf. Ya, al-manzil isim, ala di atas huruf ya huruf jar. Alkitabu isim buku, fi ini huruf. Nggak mungkin kita bisa masukkan sin ke kata-kata ini. Ya, obtobaan lah. Pastinya nggak bisa. Wa hadza dalilun anna hadzihi al-alfaz bi af'alin. Nah hal ini menunjukkan bahwasanya lafaz-lafaz ini bukanlah fi'il. Fi ya. Jadi ciri yang pertama tadi bisa dimasuki qad. Ciri yang kedua bisa dimasuki sin. Ya. Sekarang ciri yang ketiga ciri yang ketiga. Nah, oh iya, semua punya buku kan kak? Kalau ada yang nggak punya buku, biar Ustazah kirim PDF-nya, file PDF-nya. Ada bukunya semua kan? Iya. Eh, apa namanya? Ada bukunya kan kak? Ada ya. Iya. Ya sin, sin itu artinya ka, akan. Apa tadi pertanyaannya kak? iya, oh. sin itu artinya akan. Arti sin. Iya, akan. Kode artinya kalau kode kode masuk ke fiil artinya sungguh. Tapi kalau kode masuk ke fiil mudori artinya kadang-kadang. Misalkan qad dhahabtu artinya sungguh saya telah pergi. Kalau qad adzhabu kadang-kadang saya pergi. Kadang-kadang qad. -kadang, ya, jadi kode artinya ada dua ya, ada sungguh-sungguh ada kadang-kadang uh, apa uh, tinggal masuk ke mana dia. Kalau dia masuk ke fiil madi artinya sungguh. Kalau masuk ke fiil mudhari artinya kadang-kadang. terkadang bisa juga terkadang kod adhabu terkadang saya pergi yang ketiga halaman selanjutnya ya yang ketiga ciri-ciri yang ketiga annahu <tere singing> <tere singing> ya yaqbalu ittisalu ta'it ta'nis yaqbalu ittisala ta'it ta'ut ta'nis as-sakinah bihi ya Fi ciri-ciri fiil selanjutnya adalah bisa bersambung dengan tak taknis sukun tak taknis yang barisnya sukun ya contoh darosat salat somat nah tak tak sukun ini ya ini namanya tak taknis berarti kalau ada kata-kata yang ada tak tak sukunnya kayak gini oh berarti dia adalah fiil ya ciri-ciri berarti dia adalah fi'il Oke okay. Wa hakadha fa kalimatin itta sholat biha ta utanis ut fi'il fi Ya gitulah Ya seluruh kata yang bersambung dengan tak tanis Maka dia disebut dengan fi'il Nah, ketinggalan mengharokatinya lanjut walakin hal yumkinu idkholu ta ta atta ni ta, ta alal idu kholu alal asma'i wal huruf akan tetapi hal yum kinu apakah mungkin memasukkan ta ta pada isim dan huruf ya mungkin enggak oke okay. fal nuhawil yuk kita coba fal nuhawil ijro adalik ala hadhil ayyinati yuk kita coba melakukan hal itu pada contoh berikut ya. terus contoh ini. Ila hadiqatun qalamun min ha'itun ad-darsu. Ya. Tobaan la ya. pasti Tobaan la yumkinul dalik Pasti enggak mungkin untuk kita memasukkan tak taknis pada kata-kata yang tadi ya Wahada dalilun ala kauni hadihil kalimat laisat afalan dan ini menunjukkan bahwasanya keadaan kata-kata ini bukanlah ya bentuk kata ben, menunjukkan bentuk kata-kata ini bukanlah fi fiil ya jadi kalau ada kata yang nggak bisa disambung dengan tak taknis nggak ada tak taknisnya lah berarti dia bukan fi fiil yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Annahu yaqbalu ittisal ittisaluhu Annahu yaqbalu ittishalat ta'il mutaharrikah. Ya. Bahwa annahu yaqbalu ittishalat ta'il mutaharrikati. Bahwasanya fi'il itu bisa bersambung dengan tak yang berharokat ya tak yang berharokat wahiyal mawjudatu fi akhiril fi'lit tali ya tak tak berharokat itu ada di akhir fi'il berikut mana contohnya darostu tu saya telah belajar darosta kamu laki-laki telah belajar darosti kamu perempuan telah belajar ya tu ta, ti ini namanya tak mutaharikah tak yang berharokat ya wa ayu kalimatin arabiyatin taqbalu ittisalat ta il mutaharikati biha Fahada dalilun ala kauni hadihil kalimati fi'lan. Ya, nah setiap kata bahasa Arab yang menerima yang men, yang bersambung dengan tak mutaharikah, ya, ini menunjukkan bahwasanya bentuk kata ini adalah fiil, ya, adalah fiil. Sudah? Ada yang ketinggalan? Tak mana, tak tak tanis, tak tak itu tak untuk cewek berarti dia domirnya domir perempuan. Tak tak nis tak nis itu artinya muanas perempuan, tak yang digunakan untuk perempuan. Tak nis itu muanas ya artinya perempuan berarti tak yang digunakan untuk perempuan. Iya domir ini darosat solat somat ini domir hia, ya hia. Dia telah belajar. Dia perempuan telah belajar. Salat. Dia perempuan telah salat. Sholat. So much, dia perempuan telah berpuasa. Ya, taknisnya artinya perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan. Nah, sekarang lanjut ya paragraf selanjutnya wali mazid wali mazidin minat tamyizi fi hadhil miqmari yumkinul iltifata li alamatil ismil alwaridah fi bidayatil faslil awal wali mazid dan untuk tambahan minat tamyiz untuk tambahan minatamizi fi hadzal mitmar untuk membedakan pembahasan ini ya yumkinul iltifat li alamatil isim mungkin ya ya kita bisa kita bisa melihat kepada contoh-contoh isim alwaridah ya yang sudah dijelaskan yang sudah termasuk fi bidayatil fasil awal pada permulaan fasal yang pertama ya. Jadi untuk menguatkan pemahaman kita tentang per, tentang perbedaan isim sama fiil ya. Ah, perbedaan isim sama fiil kita bisa melihat tentang ciri-ciri isim pada penjelasan yang telah lalu pada di fasal pertama ya. Jadi untuk ah, apa ciri-ciri isim di pasal pertama? Ber satu dia ber ada alif lam terus dia bertan bertanwin baru ya kan iya baru uh, jar. jar barisnya bisa kasroh bisa terus dimasuki oleh huruf jar ya diawali oleh huruf jar nah lanjut Fahadihil alamatu la ya dan tanda-tanda isim ini ya dia tidak bisa diterima oleh fi fi'il ya bal hiya bil ismi ya bahkan dia hanya dikhususkan untuk isim ciri-ciri yang kita pelajari di pasal pertama ya tentang isim Wa minnal 'alamatillati ya adapun ciri-ciri yang telah kita jelaskan yang telah kita sebutkan tadi ya anifan annahu yaqbalu alif lam ta'rif bahwasanya isim itu menerima alif lam ta'rif alif lam yang menunjukkan ma'rifah wa annahu tanwin kemudian bertanwin kok balu lejar dan bisa di bisa di hmm, apa diawali oleh huruf jar. kok balu mufraduhu mufrodhu. kok balu mufraduhu mufrodhu atas niat awal jamak dan bentuk mufrodnya itu menerima bentuk musana dan jamak bisa dijadikan bentuk musana dan jamak itu dia ciri-ciri isim ya ciri-ciri isim sedangkan hari ini kita baca tentang fiil ciri-ciri fiil diawali oleh kod yang kedua bisa diawali oleh sin yang ketiga diawali oleh tak taknis yang keempat bisa eh yang ke yang ketiga tadi bersambung dengan tak taknis yang keempat bersambung dengan tak mutahar mutaharlikah ya sedangkan ciri-ciri isim ada alif lamnya kemudian ada tanwinnya kemudian diawali oleh huruf jar ya kemudian bentuk mufradnya bisa diubah menjadi musana dan jama ya kita lanjutkan wabimula hazoti alamat alamatil ismi wal fi'li ya dengan memperhatikan ciri-ciri isim dan fiil, yumkinut tamyizu bidiqqatin bainahuma ya yumkinut tamyizu bidiqqatin bainahuma memungkinkan untuk kita membedakan dengan detail ya perbedaan antara keduanya ya jadi setelah kita mengetahui ciri-cirinya baru kita tahu perbedaan antara fiil dan hu i, isim ya fiil isim dan huruf nah sekarang wa bil audati illa syawahidi fi bidayati daras nah dengan kembali ke contoh pada pelajaran pada awal pelajaran tadi tadi contohnya yang mana tadi halaman 73 contohnya yang ajib tuh tadi ya cerita tadi ya Zainal Abidin ya cerita itu ya Eh bukan cerita apa ini apa namanya pesan ya pesan dari Zainul Zainul Abidin ya pesan dari Zainul Abidin. Nah, fa itu masalan kalimat tu aja aji betul. Nah kita ambil contoh. Nah kita perhatikan masalan contoh ya contoh katanya aji Betu ya aji betul. Nah, aji betul ini fa innaha tadullu ala husuli hadasin fi zamanil madi. Sesungguhnya ya kata aji betul ini tadullu ala menunjukkan pada husuli hadasin terjadinya suatu pekerjaan fi zamanil madi pada waktu yang telah lampau fahiya izan fiil nah kalau begitu jadi dia adalah fi fi'il ya. Aji betul. Nah, coba ciri dari aji betul. Apa ini ciri-cirinya sehingga kita bisa mengatakan dia fi'il? Aji betul. Apa ini ciri-cirinya? Ada tak berharokat. Iya, benar ya. Jazakillahu khairan ya. Barakallahu fik. Benar. Aji betul dia ini fiil ciri-cirinya karena ada tak berharokat ya taul mutaharrikah bersambung dengan tak mutaharrikah aji betul nah kemudian aji betul ini kan fiil maldi menunjukkan kata kerja yang telah lampau aji betul saya telah heran ya saya telah ta'jub ta lagi kama wa yumkinu idhofatu qad 'alaiha nah sebagaimana memungkinkan untuk menyandarkan qad padanya bisa enggak dia dimasukin qad nah fatus bihu fatus bi fatus bihu qad ajibatu fatus bahu qad ajibatu ya maka dia menjadi katanya jadi apa dia qad Aji betul. Tadi apa? Kalau kode masuk ke fiil madi artinya apa? Sungguh, sungguh. Iya. Ah, iya benar. Sungguh saya heran ya bisa dimasuki dengan kode. dalilun ala fi'liyati kalimati dan ini menunjukkan atas kekata kata kerjaannya kalimat ini ya atas kata kerjanya kalimat ini. Wa nafsu amr sama juga binisbati li kalimatis syakka ya sama juga eh uh, uh, dengan kata syakka ya fa innaha tadullu ala makna fi nafsiha ya syakka ini sesungguhnya menunjukkan makna untuk dirinya sendiri syakka ragu ya ragu Wahia muqtarinatun bi zamanin muayyanin ya. Dan dia terikat dengan waktu tertentu. Apa waktu tertentunya? Al madi, bentuk lampau ya. Wa qad yumkinu id wa qad yumkinu idkhalu qad 'alaiha ya. Fa tusbihu qad syakka dan mungkin untuk memasukkan qad padanya menjadi qad syak apa artinya? Syakka artinya ragu. Ya, ragu. Kalau qad syakka sungguh berarti sungguh ragu. Iya, sungguh ragu ya. Sungguh dia telah ragu. Syakka ini domirnya domir huwa ya. Dia telah ragu. Sungguh dia telah ragu. Wa hakadha hawil an tudaqqiq an fil af'alil baqiyah. Nah, sekarang ya hawil. Cobalah kamu antu daqiqa fil af'alil baqiyah, meneliti ya, meneliti, ya, meneliti uh, apa meneliti fi'il fi'il sisanya ya. Fin nasi yara, angkara, amala, taraka. Nah, fi'il fi'il sisanya, uh, sisa baqiyah sisa sisa fi'il ya. Yaro artinya melihat, dia sedang melihat angkaro dia telah mengingkari amila dia telah beramal taroka dia telah meninggalkan ya fa innaha kalimatun tadullu ala makna fi nafsiha nah kata-kata ini ya kata-kata ini menunjukkan makna dirinya sendiri wahia muqatari natun bizamanin muayyanan muayyan muayyanin ya dan dia terikat dengan waktu tertentu fatlan an annaha taqbalu alamat talfi'li ya dan juga dia menerima ciri-ciri fi'il wala taqbalu syai'an min alamatil ismi dan tidak menerima ya dan tidak menerima sesuatu dari ciri-ciri isim. Dah selesai ya. Wa ya baqa annal fi'la bi'tibari zamani hudusihi fa innahu yang qasimu ila salasati aqsam ya. Jadi ya bahwasanya fi'il itu ya ditinjau dari waktu terjadinya fa'innahu sesungguhnya fi'il itu yang kosimu ila salah sati fi sam fi'il itu terbagi menjadi tiga ya apa aja madin wa yain wa amrin wa sayati tafsilu dhalikat durusil a durusil atiyati dan akan datang perinciannya ya perinciannya pada pelajaran-pelajaran berikut udah kulaso ah, Zahra Ariko Zahra Ariko coba baca kulasohnya tolong bacakan kak yang 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 lainnya ini ya disimak ya ini kulaso fi ilhuwa kulli kalimah <tuh> Tadullu ulang kak kullu kalimatin kullu kalimatin tadil, tadullu ala makna ma tadullu ala makna oh habis waktunya iya Rizka habis waktunya nih Walah. Ya iya <laughs> ya udahlah jadi ini putus dah udah mati total eh mati ya saya mati, mati langtang, eh udah mati habis. otomatis oh, ya. Mati ya assalamualaikum kan aja assalamualaikum bilang ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh